ini Theo mau memperkenalkan ikan baru yang Theo beli kemarin. Ikan apa, Theo? Iguana. Mana kita lihat. Hah, ini dia. Theo baru aja membeli ikan arwana nih, teman-teman. Wah, gagah banget dia. Dengan mulutnya yang sombong. Ini ikan jenis arwana apa ini, sayang? Silver. Ada rednya juga, oke. Kamu belinya di mahal. Oh, yang red mahal. Kamu belinya di mana ini, sayang? Di pasar ikan. Oh, di. Yo, lagi di mana sih ini? Yo. Yo, lagi cari ikan apa? Daerah mana, sayang? Oh, di pasar ikan Parung Bogor. Wah, lengkap nggak pasar ikannya? Banyak banget. Banyak banget ya ikannya. Oke deh, coba ditunjukin lebih dong. Dari 100. Oh, lebih dari 100. Bisa nggak kamu tunjukin mana ikan barunya, yang mana aja? Yang ini juga ada nih. Oke, kita lihat. Nah, Theo juga punya ikan botia. Yang mana ikannya, sayang? Ada 4. Ada berapa? 4. Oh, ada 4. Coba cari, kita cari mana, sayang? 1, 2, 3. Ikan botia yang seperti apa sih? Ya kayak sapu-sapu nyedot. Oh, kayak sapu-sapu bisa nyedot, kata Theo. Itu kayak Mbak Theo, tunjukkan Theo di mana ikannya, contohnya. Itu umpet tuh. Warnanya yang mana sih? Ada banyak nih akuarium campur, Theo. Ada itu banyak dia, sekali. Warnanya kuning sama hitam. Oh, kuning iya, hitam. Itu dia, tunjuk. Ini dia ada noh. Tuh, ini namanya ikan botia nih, teman-teman. Tuh. Nah, ini kan pipit. Iya, yang pipit. Botia lucu banget ya. Ada belang-belangnya hitam ya. Kuning, belang-belang hitam, terus mulutnya itu kayak lucu banget, kayak ada semutnya ya. Iya, lucu banget ya, tuh. Nah, lucu ya. Itu dia. Nah, ini dia ikan botia tuh, teman-teman. Ekornya. Nah, belang-belang gini dia. Ya. Ya, lucu banget ikannya. Mana isinya kita? Ada lagi. Botia. Ya, ada berapa tadi, Theo? 3. Baru ketahuan 1. Itu tadi 1. Mana lagi? 3. Oh iya, ini dia tuh. Di sana di pojok. Lagi nih. Ada lagi. Tunggu sebentar, kita lihat ini. Kita intip ya dari telah sini. Ada enggak? Ah, ini dia ketahuan tuh. Ngumpet ikannya. Nah, itu botianya tuh. Ada 2 yang ngumpet di balik di sini tuh. Iya, dia suka ngumpet juga ternyata. Ya. Itu lihat ini. Iya. Lucu, udah gerak itu. Iya, lucu. Kayak ikan pari. Kayak ikan apa, sayang? Kayak geraknya kayak ikan pari ya. Kayak ikan pari. Oh, kata Theo kayak ikan pari geraknya. Oke. Theo mau memperkenalkan ikan lain? Selain ikan botia dan ikan arwana, Theo beli ikan apa lagi kemarin? Ikan. Apa itu? Itu. Kura-kura leher panjang. Hah? Tuh. Di ujungku. Ada kura-kura baru. Nah, leher panjang di kura-kura Brazil. Brazil, Theo udah mulai besar nih. Yang satu tuh besar. Oh, Theo beli itu kura-kura leher panjang. Coba kita lihat lehernya bisa panjang nggak ya? Coba ya, sekarang lagi ini dia lagi pendek lehernya, nggak dikeluarin. Ayo dong, kamu gerak, sukanya di ujung terus ya. Nah, itu kura-kuranya diem aja nih, tunggu di pojok ya. Nah, ini yang Brazil lincah nih, udah mulai besar gendut. Kalau yang namanya umbo tuh, yang lahir banyak.
Namanya apa sayang? Leher panjang? Umbung. Kata Teo umbung. Dikasih nama si umbung karena bisa besar. Ya bisa besar. Oh ini tuh lehernya lagi panjang tuh teman-teman. Wah banyak sekali lehernya. Oh ini. Tadi panjang banget ya. Lehernya bisa memanjang. Pantesan dibilang kura-kura leher panjang. Panjang. Nah ini Teo punya ikan cupang juga. Nah ikan cupangnya bagus ya. Warnanya terlalu bagus ikan cupangnya. Nah bagus dan lincah. Yuk kita lihat arwana lagi yuk teman-teman. Di besar yang ada punya. Ini si gagah banget nih. Nah dia bersama dengan ikan lainnya kompak sih. No, kalau ini nggak kompak di sana ikan arwana. Akuariumnya harus ditutup ya sayang ya. Nah ini dia kita harus tutup. Kalau enggak ikannya bisa lompat. Jelaskan lagi Teo ikan arwana. Oh iya teman-teman tahu nggak kalau ikan arwana itu bertelur, anak-anaknya akan ditaruh di mulut si jantannya loh. Bertelur di dalam mulutnya supaya untuk melindungi sih kayaknya ya, supaya terhindar dari ikan predator lainnya. Nah itu dia arwana. Wah dia gagah banget ya, panjang sekali. Ini masih bisa besar nggak arwananya Teo? Udah besar itu. Udah besar. Oh ya dia masih bisa besar nih teman-teman. Lincah ya. Dijual harganya 1 juta. Oh iya mahal. Apa? Ya 9 juta deh di tuh dia paling seneng kalau udah di pojokan situ ada gelembung, dia bermain-main dengan gelembung tuh. Wah dia ngaca no tuh. Ini ikan Oscar nih teman-teman. Oscarnya Teo banyak udah lincah-lincah. Yang ini ikan apa ya, nila atau mujair ya. Nah ini juga bisa dilihat nih ikan palmasnya Teo udah makin gede tuh, panjang nih ya. Nah palmas batiknya keren nih, udah besar banget. Ini besarnya. Iya besar ya, sekali ya. Iya udah panjang ya tuh. Wow besar. Dia bisa lebih besar lagi. Iya. Oh iya teman-teman ingat kan palmasnya Teo yang ini yang pernah kejepit. Nah ini dia kasihan tuh kejepit dia ya. Tangan tuh. Iya siripnya luka ya. Yang ini apa ini? Tuh. Yang mana? Kayaknya yang ini deh, palmas albino waktu itu terjepit. Apa yang ini? Pilih mana? Ya pancingannya yang ini. Iya kalau ini. Oh iya ini ya. Yang terjepit yang batik ya waktu itu ya lupa. Mami jadi lupa. Ini biar ada semburannya. Bubble-bubblenya dari air itu dia ngisep. Iya seneng banget aja. Banyak sembur, banyak gelembung. Dari air loh itu. Nah ini kita lihat. Dari air dibikin sampai jadi gelembung. Iya. Keren ya. Kalau ikan arwana ada ininya ya, semutnya nih. Tuh, di mulut bagian bawahnya ada semutnya. Oh, ganteng banget deh kamu gagah. Hmm.
ini bukan nila, ini devil. Tadi. Iya lincah ya arwananya ya. Tadi di. Apa sayang? Tadi di sini dia. Ya lincah ya. Tuh lincah-lincah kata Theo. Arwananya lincah banget tadi. Lincah ya Theo. Theo ganti lampunya, dimatiin sama Theo. Ini jadi lampu apa sayang? Ini lampu rainbow tuh Theo tahu nih. Theo ganti. Ya ini. Wow, lincah sekali dia. Wah gagah banget. Wow, disinari lampu rainbow jadi keren loh Theo. Iya ada. Iya, tuh Oscar Paris juga keren. Ada, jadi ada rainbownya ya. Tuh, wah terbuka mulutnya dikit tuh. Oh, mulutnya lebar banget ya. Tuh, mulutnya lebar ya dia. Theo di tengah coba nempel di sini, dateng nggak dia? Ya, dia kompak nggak sama Theo? Yang ikan apa itu namanya, red devil ya? Nah ini juga ada ikan, ini nih ikan apa? Iya, bawal betul, ikan bawal. Ya, sejenis piranha bawal. Oh, sejenis piranha. Ada yang albinonya. Oh iya. Oke. Okay. Nah, ini dia teman-teman. Bagus ya ikan arwananya. Tuh, lincah. Lincah sekali. Wow, di apa namanya, di dekat lampu rainbow jadi tambah keren. Wow, warna-warni. Ya Theo, oke deh, kita sampai di sini dulu videonya ya Theo. Dadah teman-teman. Ah, ada kurang lidah deh. Itu ada giginya enggak sih? Ada. Banyak ya? Nah, kita lihat coba. Iya, serem sih kayak piranha ya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari Theo. Sampai jumpa video dari Theo. Kali ini Theo mau kasih lihat aja ikan arwana yang baru Io beli ya. Ikan arwana tuh kata Theo ya itu iya peliharaan baru Theo nih, ikan arwana. Dan ikan apa tadi, ikan boti ya. Ya yang di bawah tadi ya teman-teman, ini dia berarti ya tuh yang belang-belang ya. Oke, sampai jumpa di video Theo selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe.